Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review alat-alat outdoor camping kita guys. Ini sudah lama banget nih sampai disarangi laba-laba. Sarang-sarang semua. Ini tenda kita. Kapasitas 3-4 tendanya guys. Tas. Ini tas kita pakai yang tas juga udah disarang laba-laba guys. Kita pakai tas Sunatur. Ini yang 70 liter guys. Sunatur yang 70 liter. Terus di sini kita bisa setting untuk bagian pinggangnya yang large, medium, dan small. Ini tas kita guys. Ini lagi pensiun gara-gara PPKM nih guys. Agak pakai-pakai. Ini tas kita. Ini ranting kopi kita, gelas. Asik banget. Terus ini udah pada berlumut semua guys, dikasih disarangi laba-laba guys. Tuh ini ada laba-labanya guys. Asap. Ini nesting kita guys. Ini perlengkapan nesting kita. Lewat nggak pernah dipakai guys. Ini nesting kita. Wow, ini dia. Ini kompor anti badai. Wow. Ini kompor. Ini hot cream buat kalau kita kesono itu cedera, linu, terus nyeri otot, kalau pegel atau masuk angin, kembung, biasanya kita pakai ini. Hot cream ini guys. Ini kamera yang biasa kita bawa buat dokumentasi. Ini kamera mirrorless semi DSLR. Sisa gasnya kita ini ya, sisanya tinggal sedikit-sedikit. Ini dua, ini sepatu kita guys, sepatu buat anti slip pokoknya guys. Semuanya udah ready standby, mudah-mudahan di tahun 2022 tahun baru ini semua bisa kita pakai guys. Oke. Ya, pada perlengkapannya udah komplit. Kita udah nggak kepake lagi nih guys. Aduh, sayang banget ya guys. Kopi di atas awan, awannya dingin. Udah pokoknya. Ya gitu aja guys. Mudah-mudahan kita semua yang suka adventure di tahun 2022 tahun baru besok kita bisa mencapai. Oke, PPKM mohon jangan diperpanjang Pak Jokowi. Kita penat di karantina di rumah mulu. Kita harus liburan. Pak Sandiaga Uno, mohon izin untuk pariwisata dibuka lagi. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.